Oke, selamat sore semuanya. Bagi yang pernah dengar tentang Mujair Bakar Cerica yang dari Jayapura, Mujair Bakar Nusantara ya. Kita bisa lihat di sini, ini di depan saya ini Mujair Bakar Rica-Rica. Jadi sambalnya ini bukan dari kemiri, bukan dari bumbu-bumbu lain, tapi ini sepertinya hanya jahe dan rica dan bawang merah ya, dan bawang merah. Kemudian diulek sampai hancur, kemudian baru dikasih minyak panas seperti ini ya. Jadi rasanya tuh magnoso fantastica delicioso. Seperti itu. Kemudian Mujair Bakarnya seperti ini saja. Jadi dibakar secara keseluruhan. Kemudian di sini ada ya. Kemudian di sini ada lalapan ya. Sebentar. Ada lalapan. Jadi seperti kol, kemudian ada timun, ada daun pepaya sama daun singkong gitu ya. Biasanya dimakan dengan nasi putih. Sebentar. Ya, nasi putih. Nah, seperti begini. Jadi kalau seandainya kalian dengar tentang Mujair Bakar Rica-Rica yang ada di Papua, khususnya di Jayapura, itu seperti begini bentuknya. Dimakannya ambil saja ikan dengan nasi. Ya iyalah, ikan sama nasi seperti ini ya, baru kemudian bisa dimakan. So, sambalnya ini sangat terasa, sangat apa ya, segar ya, sangat segar karena rasanya itu hanya pedas rica ya, dan pedas jahe, kemudian ribet. Asin soalnya ya, dan asin ini nasinya kurang hangat ya. Saya tidak bisa fokus ke muka saya karena muka saya ini sangat hancur. Sore ini saya sangat hancur karena baru selesai survei hotel, jadi keringat dan hancur. Next time ya, baru dalam muka saya. Intinya ini ikan delicioso, magnoso, seperti itu. Lain kali kalau saya makan, menurut saya kesini tempat saya kalau mulut saya dalam kondisi yang mantap. Seperti itu ya. Oke. Sekian dulu untuk review ikan Mujair Bakar dengan sambal jahe. Mujair Bakar Rica-Rica Nusantara, spesialis Nusantara. Maafkan untuk tangan saya yang hancur karena sudah lama tidak jadi medis dan lain sebagainya ya. Tidak apa-apa ya, yang penting bersih dari kuman-kuman. Oke. Begitu saja. Terima kasih banyak. Bye-bye.